Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Hari ini akan kita umumkan keputusan Dewan Juri Bhayangkara Mural Festival 2021 Polda Jawa Tengah. Sudah kita putuskan 11 peserta dengan nilai teratas, di mana 5 nilai teratas akan kita ikutkan berkompetisi di tingkat nasional. Siapa 11 pemenang tersebut? Silahkan beri gambar Anda. Pertama dari kelompok Garis Cakrawala Indonesia dengan judul Bersama Menuju Indonesia Sehat. Kedua merupakan dari tim Suprihadi dan Fransiskus Wisnu dengan judul Ayo Bersama Basmi COVID-19 dan Terapkan 5M. Ketiga dari tim Tova Zani Arifin dengan judul Corona Adalah Musuh Bersama. Keempat dari tim Adnan Nur Hidayat dan Rido Abdillah dengan judul Bersama Menjaga Indonesia. Yang kelima adalah Ahmad Kuntadi Prasetyo dengan judul Jangan Lemah Meski Melemah. Enam merupakan dari Tri Murdiono dengan judul Jangan Lengah Meski Virus Sudah Melemah. Tujuh merupakan tim dari Fauzi Poundrianagara Rizky dan Pria Esna Agung dengan judul Bebas dari COVID-19. Delapan dari tim Guruh Purwa Indah Putra dengan judul Bersama Menjalankan Protokol Kesehatan. Sembilan ialah tim Mewarnai Indonesia dengan judul Hidup Bersama Harus Dijaga. Ke-10 dari kelompok Lintas Seni dengan judul Bersama Menjalankan Protokol Kesehatan. 11 dari tim Igul Pambudi dengan judul Peduli Sesama di Masa COVID-19. Dari 11 yang terpilih, satu akan menggoreskan di atas kanvas di tingkat nasional di Jakarta. Kemudian sisanya akan menggoreskan karyanya di Polda Jawa Tengah di Semarang. Selamat kepada para pemenang, tetap semangat, salam presisi, dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.